Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad al Wa ala sayyidina Muhammad al ba'du Kita lanjutkan Membaca kitab Al-Hawi Fi Fatawa Fatawa Syekh uh, Siddiq al gumari Ini pertanyaan yang ketiga Berkenaan dengan azal Apa hukum azal Azal itu yaitu metode kabi zaman dulu ya. Artinya ketika pasangan suami istri berhubungan intim, mereka menumpahkan maninya di luar. Enggak memasukkannya ke dalam. Apa hukumnya? Coba kita lihat. Taman 7 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Sin soal. Saat sihatu zaujati mingkas mingkasratil hamli wal wadai wal irda'i buruklah oleh kesehatan istriku dikarenakan banyaknya mengandung, melahirkan dan menyusui ya. Istri kadang belum gede anaknya sudah hamil lagi, lahirkan lagi, menyusui. Fa aliza ta'mal tu tariqatal adli rahmatan bi sihatiha wa tamkinan laha min at tafarrugi haulana min aku akunu asiman amla. Maka apakah bila aku menggunakan akan cara azal, cara azal seperti tadi menumpahkan mani di luar? Maka apakah bila aku menggunakan akan cara azal karena sayang terhadap kesehatannya istri, petamkinan laha dan untuk memberi kesempatan baginya istri, minat tafaruk dari memiliki waktu luang, liter biatima untuk mendidik apa yang ada di sekitar kami, minat asfal dari anak-anak. Boleh enggak? Kalau saya adal, kata penanya, sehingga istri saya punya kesempatan, badannya sehat, bisa mendidik anak yang sudah ada. Aku nu asiman amla, apakah aku berdosa atau tidak? Jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Fa'innal huwa Maka sesungguhnya adal, yang dianya adal itu satu wasilah, satu perantara. Min wasaili man ilhamli di antara sekian banyak cara menghalanginya kehamilan anil marah dari perempuan. Nah, ini belum ada jawabnya. Ya. Azal, di mana azal itu salah satu cara untuk menghindari kehamilan dari perempuan. Watafsiruhu annahu tahwilul Dan berumlah penafsirannya azal itu, sesungguhnya azal itu tahwilul ma. Menghindarkan sperma anil rahmi dari rahim qabla sebelum bahwa terjatuh ianya sperma dalamnya rahim. Nah, ketika terasa mau keluar, sebelum keluar di dalam, dia keluarkan di luar. Nah, memalingkan air dari rahim sebelum bahwa terjatuh ia dalamnya rahim. Maka fatal karena khawatir jadi anak, khawatir hamil lah. ah, ini baru khabar innal azal. Sesungguhnya nah, azal itu qala. Berkata ianya pemilik kitab Al-Muhid. Ya, ini mungkin Abu Hayyan ya dalam kitab Bahrul Muhid mungkin tafsir mungkin tapi saya juga belum ngecek. Pemilik pemilik kitab Sahibul Muhid berkata, "Ikhtalafa ashabu Rasulillah." Telah ikhtilaflah oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil adli pada hukum azal. Fa kana ya, fa radhiyallahu anhu kana yakrahu zalik. Maka bermula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau itu memakruhkan akan demikian. wa Abu Abbas wa Abu Umar wa Abu Mas'ud radhiyallahu alaihim ajma'in kanu yakrahuna dzalik. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'un, radhiyallahu alaihim ajma'in mereka itu memakruhkan akan demikian. Nah, ini memakruhkan bisa artinya haram, bisa makruh seperti dalam fikih. Tapi kelihatannya ini makruh dalam arti kurang bagus. Illa, melainkan, nah, ini kalau kita lihat pendapat dari para sahabat ini makruh ya. Illa anna ulama ana rahimahumullah qalu. Melainkan bahwa ulama-ulama kita rahimahullah mereka berkata fil mar'at lil hurrati pada seorang perempuan yang merdeka al mangkuhati lagi yang dinikahi bisyaratu ridha fil adli disyaratkan akan ridhanya si hurrah pada azab. Kalau istri kita orang merdeka bukan mudah maksudnya. Orang merdeka baru boleh azal, menumpahkan di luar harus minta izin. Minta izin dulu. Kenapa minta izin? Karena itu hak dia. Dia mengurangi kenikmatan juga mungkin. Nah, makanya harus minta izin. Wafil ammatil mangkuhati secara Yudal Maula, inda Abi Hanifah. Dan pada budak yang dinikahi, disyaratkan akan ridhanya Maula, ridha Tuannya amah, Indah Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah. Kalau istrinya budak itu minta izin kepada tuannya. Nah, karena budak milik tuannya walaupun sudah menikah. Wa indahuma dan di sisi keduanya di sisi keduanya ini nggak ada rujuk tamir. Ini perkiraan mungkin Abi Hanifah ya. Di sisi keduanya Abi Hanifah juga. Atau indahuma ini ada kemungkinan maksudnya mungkin menurut Imam Malik atau Imam Syafi'i. Jadi karena nggak ada ini saya lihat apa tulisannya salah, nggak ada marja mir yang cocok. Pak indahuma dan di sisi keduanya. Mungkin di sisi keduanya imam yang lain maksudnya. Disyaratkan akan ridha ammah juga. Maksudnya begini. Jadi kalau perempuan merdeka syaratnya ridha istri. Kalau istrinya budak syaratnya tuannya ridha menurut Abu Hanifah. Menurut ulama yang lain disyaratkan ridha ammah juga. Jadi budak tadi sebagai istrinya disyaratkan ridhanya, kerelaannya juga kerelaan tuannya. Kemungkinan besar seperti itu. Wafil ammatil mamlukati la tu ridhaha bila khaufin. Bila khilafin maksudnya ya. Adapun pada ammah yang dimiliki, bukan amah sebagai istri. Zaman dulu orang memiliki budak. Untuk dilakukan azal pada budak, enggak disyaratkan kepada ridhanya amah. Tanpa khilaf di sisi para ulama. Wal mas'alatu ala wajhi fil jami'as saghir. Bermula masalah ini, masalah azal. Di atas ini wajah. Ini wajah maksudnya dengan segala tafsilan tadi. Khilaf para ulama bermula ini masalah di atas ini wajah itu disebutkan dalam kitab Jami' Isagir. Kitabnya Imam Asyuti. Dan juga disebutkan dalam Fatawa Ahli Samarkand. Ada namanya satu kitab Fatawa Ahli Samarkand. Annahu di sana juga tertulis Iza adalah khofan minal walad. Nah, bahkan ada tambahan ya. Oh ini udah, saya jamin saya Ini titik tadi. Bermula masalah, masalah azal di atas ini wajah itu disebutkan dalam kitab Jami'i Sagir. Selesai. Wa fatwa ahli samarkan dan dalam kitab fatwa ahli samarkan itu ada tulisannya begini. Andahu iza adalah khofan min al Sesungguhnya seorang bila melakukan azal ia ya karena takut dari anak yang jahat. Lifasa di zaman karena rusaknya zaman. Orang enggak mau punya anak hingga melakukan azal terus ya. Semacam kabi gitu. Karena takut punya anak enggak sanggup mendidik zaman yang sudah kacau balau. Bahwa jahizon. Maka dianya azal itu dibolehkan min ghairi ridhal mar'ah dari ketiadaan rela perempuan. Enggak usah minta izin kepada istri. Ya, boleh. Wajah fi fathil kadir telah datang dalam kitab fathil kadir. Ini karangan Syekh Al-Manawi. Ya. Telah datang dalam kitab fathil kadir oleh ma nasuhu yang bermula nasnyama itu. Al-azlu ja'idun ainda ammatil ulama. Bermula azal itu hukumnya boleh di sisi umum para ulama umum para ulama membolehkan azal eh, ini metode KB yang paling ringan sehingga istri nggak perlu minum obat KB segala macam wakarohahu kaumun minas sahabah wa dan memakruhkan akannya azal oleh satu kelompok dari para sahabat dan oleh dan dari lain mereka sahabat wa tabi'in maksudnya kenapa sebagian sahabat ada yang memakruhkan Kenapa kita tahu? Kah? Memakruhkan akannya oleh satu kaum dari sahabat dan dari selain mereka sahabat. Karena ada hadis. Sehingga para ulama yang selain sahabat pun uh, memakruhkannya. Karena ada hadis dari Nabi. Lima fi muslim. Karena ma yang ada dalam muslim. Karena ma. Karena hadis yang ada dalam muslim. Apa ma itu? Min hadisi Aisyah Dari hadis Sayyidatina Aisyah. Radiyallahu anha. Anjuda mata binti Wahab dari Judamah binti Wahab ukhti Akasha saudarinya Akasha kolat nah, berkata ianya uh, apa namanya Judamah ini berkata Judamah Hadar tu Rasulullah aku menghadiri akan Rasulullah. Maksudnya aku berjumpa. Ya. Hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Aku hadir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekelompok manusia Yasalunahu Anil Azal yang mereka bertanya kepada Rasul tentang Azal, kala Nabi bersabda dalam hadis itu Zakal Wadul Khafi bermula demikian itu Wadul Khafi Wadul ini pembunuhan ya idal mau udatusu'ilat jadi zaman jahiliyah dulu anaknya dikuburkan hidup-hidup. Jadi ketika ada yang bertanya Nabi menjawab Zakal Azal itu yaitu al Wadul Khafi itu pembunuhan yang tersembunyi. Jadi atas dasar ini, nah ada sebagian ulama memakruhkannya. Jadi makanya makruh itu bisa saja arti haram kalau wadu memang haram. Tapi nanti ulama menyatakan, tentunya ini beda, bukan seperti membunuh bayi yang sudah ada, ruhnya menggugurkan. Kalau menggugurkan kandungan itu sepakat itu dosa itu kriminal namanya jinayat. Tapi ini belum kan belum jadi apa-apa malah ditumpahkan. Ha? Makanya hadis juga nggak bisa dipahami secara bahir. Para ulama mengumpulkan semua hadis baru istimbar hukum. Al Saha Ani Abba ini Ani bin Mas'udin dan Sahih dari ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ianya ibnu Mas'ud wal mau udahus dianya azal itu mau udah pembunuhan yang kecil, pembunuhan kecil ya. Kalau pembunuhan besar sudah jadi anak, bahkan sudah lahir. Wa Abi Amamah Umamah dan dari Abi Umamah an Nahu Suila. Wah sungguhnya Abi Umamah itu pernah ditanyakan tentang azal. Wakala beliau berkata makun tu arah Musliman dia Tidaklah aku melihat akan seorang Muslim yang akan melakukan ia akan itu. Jadi menurut Abi Umamah ini menurut saya seorang muslim enggak akan melakukan. Karena seorang muslim itu menikah pengen punya anak agar umat Nabi tambah banyak, ya kan? Nah, berharap soleh dan banyak orang soleh. Wa qala nafi ini khilaf, ketat khilafnya. Wa qala nafi an Ibnu Umar berkatalah oleh Nafi dari Ibni Umar. Daraba Umar ala al-'adli ba'da bani telah memukul oleh Umar oleh Sayyidina Umar atas azal akan sebahagian anak-anak beliau. Jadi putra beliau, kalau ketahuan mereka melakukan azal, Sayyidina Umar memukulnya dengan tongkatnya. Ya, ini berarti Sayyidina Umar termasuk orang yang tidak suka azal. Wa'an Umar, dan dari Umar wa Utsman dan dari Utsman anna huma kana. Wah sungguh keduanya, Umar dan Utsman kana adalah keduanya. Itu yang hian. melarang keduanya anil azal dari azal. Nah, ini baru kesimpulan. Wasahih al-jawab. Pendapat yang sahih. Bisa dikumpulkan semua dalil. Pendapat yang sahih menyatakan azal itu boleh. Mana dalilnya? Fafi sahih ini anjab Dalam sahih ini Bukhari Muslim dari Sayyidina Jabir. Kata Jabir, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil adalah kami itu kami melakukan azal sementara Qur'an itu turun. Artinya Nabi enggak melarang ketika itu. Wafi Muslim anhu dan dalam sahih Muslim juga dari Jabir, Kuna na'zalu ala ahdi Rasulillah. Adalah kami itu melakukan azal di masa Rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Fabalaga Nabi. Maka sampai akan demikian an-Nabiyu. Fabalaga dhalikan Nabiya. Maka sampailah oleh demikian kepada Nabi. Berita tentang para sahabat melakukan azal. Sampai kepada Nabi alaihi sallallahu alaihi Falam yanhana. Nabi tidak melarang akan kami. Ini menunjukkan berarti. Tidak apa-apa. Wa fi sunan dan dalam kitab sunan an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri an narajulan qala seorang laki-laki itu berkata iya ya Rasulullah wahai Rasulullah inna li jariyah sesungguhnya bagiku itu jariatan punya seorang budak aku punya seorang budak wa ana azalu anha dan aku melakukan azal darinya wa ana akrahu an tahmila dan aku enggak suka kalau dia hamil aku punya budak satu atau punya istri maksudnya aku suka azal ya Rasul Aku nggak mau dia hamil. Nah, wa anak uridu ma yuridu Sementara aku itu menginginkan apa yang diinginkan oleh para laki-laki. Sementara itu aku kan punya nafsu, pengen menggaulinya. Tapi aku nggak mau dia hamil. Boleh nggak azal? Nah, kemudian laki-laki itu lanjut bertanya. Wa innal Yahuda. Ini laki-laki ini nggak disebutkan namanya siapa. Ini pasti pasti para sahabat ya. Wa innal Yahuda tahadasa anal adalah wal ma'udatu Sesungguhnya Yahudi itu bercerita ya, sesungguhnya azal, dianya azal itu pembunuhan. Dianggap ma'udatus sughra pembunuhan. Kala ketika itu Rasul bersabda. Nah, dalam dalam rasu, dalam hadis satu lagi di atas hadis dari Judamah tadi Nabi menyatakan itu pembunuhan khafi. Tapi di sini Nabi membantah. Makanya para ulama lebih menguatkan hadis ini nanti. Apa kata Nabi? Kadzabat Yahudu. Bohonglah Yahudi. ay ta Ya kalau menghendaki oleh Allah bahwa menciptakan Allah akan nyama. Akan nyama, akan mani menjadi anak. Mas tata ada ta ta kau tidak akan mampu bahwa engkau palingkan akannya. Akan nyama menjadi anak. Jadi Allah pengen menciptakannya, pasti ada cara. Ada aja yang menetes, yang masuk ke dalam sehingga jadi anak. Nah itu. Wafi sahih muslim dan dalam kitab sahih muslim An Jabir pula qala Jabir berkata Sa'ala rajulun nabi ya bertanya oleh seorang laki-laki kepada nabi Sallallahu alaihi Wasallam Wa sallam, maka nabi bersabda Inna indi jariyah Bertanyalah oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka laki-laki itu berkata yang berkata laki-laki inna indi dan masih sama tadi di sisiku itu ada seorang jariah ya Rasul wa azilu anha aku melakukan azal darinya Bakal Rasulullah maka bersabdalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna zalikalah ya menakusai an arah Allah Taala. Sungguhnya demikian, demikian melakukan azal itu tidak bisa menghalangi ia ya sesuatu yang menginginkan akannya oleh Allah Taala. Sesuatu yang Allah kehendaki nggak bakal bisa dihindari. Kalau memang ketika orang berhubungan intim itu Allah pengen menciptakan anak terjadi apapun yang kita lakukan untuk menghindarinya. Kalau berkata laki-laki itu ya Rasulullah. Kemudian ya, Beberapa masa kemudian laki-laki ini bertemu lagi dengan Nabi. Dia menyatakan, Ya Rasulullah, Innal jariyah telati pun tukat zakar kat hamilat. Sesungguhnya jariyah yang dulu aku telah menyebutkan akan jariyah untukmu, bagimu, kat hamilat. Sekarang hamil ia. Hamil ia, ya Rasul, benar kata engkau. Bakalah Rasulullah maka bersabdalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Apa kata Nabi? Anak Abdullah wa Rasulullah. Saya ini hamba Allah dan Rasulnya Allah. Artinya apa yang beliau katakan itu benar adanya. Fahadihi ahadithu zahiratun fi jawadil adli. Maka bermula ini itu ada beberapa hadis yang zahir pada membolehkan azal. Nah, ini. Bokat dan sungguh telah diriwayatkan. Dan sungguh telah diriwayatkan. Diriwayatkan akan kebolehan azal ya an asharatin minas sahabah dari sepuluh sahabat. Ada sepuluh riwayat dari para sahabat yang menyatakan boleh azal. Aliyin Sayyidina Ali. Walaupun ada hadis di atas, beliau memakruhkannya. Nah, tapi ada juga riwayat yang lain yang menyatakan boleh. Atau minimal makruh. Makruh artinya boleh. Langsung pun diriwayatkan akan dianya kebolehan azal daripada sepuluh dari para sahabat. Siapa sepuluh? Aliyin Sayyidina Ali. Uh, Wasak. Adi bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, Abi Ayub, wa Jabir, wa bin Abbas, wa Al-Hasan bin Ali, wa Khabbab bin Arad, wa Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abdullah bin Mas'ud. Wa ruya aydan Ali eh. bin Abbas dan riwayatkan akan kebolehan pula dari Ibnu Abbas. Ya. Eh. Jadi kesimpulannya boleh. Wahdi susunan, ia ada hadis saja judama. Bermula hadis yang ada dalam kitab sunan tadi, yang menyatakan boleh. Bermula hadis dari kitab sunan itu, ia ada menolak ia hadis saja mah akan hadis judama. Walaupun hadis judama itu dalam sahih muslim. Kenapa? Wahwah wa ingka nafi sunan dan dianya hadis, hadis dalam sunan tadi. Sekalipun ada ianya hadis dalam kitab sunan, fahu hadisun sahih, maka hadis itu hadis saya kalau dilihat sanatnya sahih. Wa in waka'a fihi ikhtilafun ala Yahya bin Abi Sekalipun terjadilah padanya hadis oleh ikhtilaf kepada Yahya bin Abi Katsir. Jadi ada seorang perawi yang memang diikhtilafkan. Tetapi kalau diambil kesimpulan secara keseluruhan, Yahya Abi Yahya bin Abi Katsir ini juga bisa diterima riwayatnya. Sekalipun terjadi dalamnya hadis, hadis dalam sunnah tadi oleh ikhtilaf terhadap Yahya bin Abi Katsir. Faqila maka dikatakan orang, padanya Yahya bin Kasir an Muhammad bin Abdurrahman bin Soban an Jabir. Hmm. Oh. Sekalipun terjadi dalamnya hadis oleh ikhtilaf di atas Yahya bin Abi Kasir. Fihi. Maka dikatakan orang pada hadis. Pada hadis yang ada dalam sunan tadi ada beberapa riwayatnya. Ada yang riwayatnya An Muhammad bin Abdurrahman bin Soban An Jabir dan dikatakan orang padanya hadis an Abi Mati bin Rufa'ah dan dikatakan orang an Rufa'ah dan dikatakan orang an Abi Salama an Abi Hurairah fa inna kullaha 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 sahihun maka sungguhnya tarik-tarik hadis seluruhnya itu sahih artinya ini kita nggak membahas ilmu hadis ya dan beliau paham hadis jadi hadis yang menyatakan bolehnya adalah itu turuknya banyak kesimpulannya sahih Wajaza ayyakun al-hadis Yahya min hadis il Dan bolehlah bahwa adalah hadis si Yahya dari hadis seluruh turuk tadi dengan ini-ini turuk. Nah. Lakin baqiyah, tetapi tersisalah oleh bahwa sungguhnya keduanya. Kedua-duanya dua hadis, hadis sunnah dan hadis sahih muslim. Iza ta'arada, apabila bertentanganlah keduanya dua hadis, yajibu terjihu hadis judama. Wajiblah oleh menguatkan hadis judama. Wa annahu mukhrajun Mukhrijun anil asli Memang hadis itu bertentangan Ketika hadis itu bertentangan Memang wajib kita menguatkan hadis judama Karena hadis judama itu Memang dalam sahih Tetapi Ini bukan berarti menolak hadis sahih muslim Tapi memaknainya Dengan makna yang lain tetapi tetaplah oleh buah sungguhnya kedua hadis itu bila berpertentanganlah keduanya dua hadis wajiblah oleh mentarji hadis judamah di atas yang menyatakan tidak boleh. Buah sungguhnya hadis judamah itu mukhrijun mengeluarkan ia dari asal. Maksud dari asal a'ni al-ibahat al-asliyah. Nah, aku maksud akan kebolehan yang asli. Kalau kita lihat hadis dalam sunan menyatakan boleh, hadis judamah menyatakan tidak boleh tadi. Tidak boleh. Berarti hadis itu, hadis Yudha itu itu keluar dari asalnya. Sementara asalnya boleh, sekarang ada hukum tidak boleh. Nah ini kalau kita lihat, hadis menyatakan boleh, ada hadis menyatakan tidak boleh. Terus bagaimana? Illa anak kasrat hadis, tak dulu, alas di melainkan bahwa sungguhnya banyaknya hadis, banyaknya hadis dalam Sunan tadi yang menyatakan boleh, itu menunjukkan ya di atas kemasyhuran khilafnya, khilafnya asal. Kalau memang ada hadis menyatakan tidak boleh, kemudian banyak hadis yang menyatakan boleh, berarti banyak hadis ini menunjukkan bahwa yang masyhur itu menyalahi asal tadi. Berarti yang masyhur di kalangan para sahabat berarti boleh. Mungkin Nabi ketika menyatakan tidak boleh itu dimaksudkan kepada orang tertentu. Umar wa radhiyallahu dan sungguh telah sepakatlah Umar dan Ali radhiyallahu bahwa sungguhnya Ya, di sini kembali ke nutfah mani. Ya. La Tidak adalah baginya mani demikian. Maksud tidak adalah baginya mani demikian. Itu enggak disebut pembunuhan. Di sini ada ta'aliknya. La yakunu lin nutfah hukmul wadi. Yaitu, tidak adalah bagi nutfah itu. Bagi sperma itu hukum buat Enggak, enggak disebut. Mengeluarkan mani di luarnya. Enggak disebut. Membunuh anak. Belum jadi anak juga. Nah. Jadi sepakatlah Umar dan Ali radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya nutfah tadi tidak adalah baginya nutfah itu demikian karena disebut pembunuhan. Li qabla mudatin muddatin yunfakhu fiha ruh Karena bahwa sungguhnya nyamani di sini mani tadi nutfah. Nah, sebelum berlalulah masa yang ditiupkan dalam masa akan ruh la malah tidak ada hukum baginya nutfah. Li karena bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu sebelum berlalulah oleh satu masa yang ditiupkan dalamnya masa akan ruh tidak ada hukum baginya nutfah kalau belum ditiup ruh nggak ada hukumnya kan wal adlu sawa bermula adal itu sawa juga adal juga sama adal malah belum belum masuk rahim Wafi fatwa ahli samarkan dan dalam kitab fatwa ahli samarkan panjang ini mau udatun hatta tamura dalam kitab Samarkan tertulis maudatun hatta tamura. Dianya nutfah itu disebut maudah. Nutfah, nutfah yang dihilangkan. Itu disebut maudah, disebut pembunuhan. Hatta tamura alai hatta taratu Taratu hingga berlalulah di atasnya nutfah oleh periode yang tujuh hingga berlalu kepadanya nutfah oleh periode yang tujuh. Ketika satu nutfah sperma masuk ke dalam rahim melewati tujuh periode, itu baru disebut, kalau membunuhnya, menghilangkannya, baru disebut mau udah pembunuhan. Sudah ditiupkan roh maksudnya. Asnada Abu Ya'la ya telah mengisnadkan oleh Abu Ya'la ya qala berkata ayahnya Abu Ya'la ya jalasa Umar wa Ali wa Zubair duduklah oleh Umar Ali dan Zubair wa Sa'dun dan oleh Sa'ad fi nafarin dalam sekelompok min ashabi Rasulillah dari sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zakaru mereka saling muzakarah. Pada zakarul mereka menyebutkan akan azal, membahas tentang azal. Faqalu mereka berkata, la ba sabih, tidak apa-apa dengan yang azal. Faqala rajulun minhum berkata seorang laki-laki di antara mereka, innahum yaz'amuna annaha al-mawdatu sughra, sungguhnya mereka ada sebagian orang itu mereka menyatakan Nah, kalau nutfah itu mau udah nutfah. Arti nutfah, orang azal kan menghindarkan nutfah dari rahim. Sungguhnya nutfah itu dianggap mau udah itu segera pembunuhan yang kecil. Pakala Aliun, Sayyidina Ali berkata, La takunu mau udah Tidak ada ianya nutfah itu dianggap mau udah pembunuhan. Hatta tamur alaih hatta ratusamu, Hingga berlalu kepada nutfah oleh periode yang ke Yang tujuh periode yang dalam ayat tadi. Hatta takuna sulalatan mintin. Hingga jadi ianya nutfah itu sulalah dari tanah. summa takunu kemudian jadi ia itu menjadi nutfah sumadakunu ala alakatan kemudian jadi ini banyak ketinggalan ini kita makanya susah kita maknai ini tulisannya ya ini takun padahal takunu tadi di atas khilafun tapi malah menulis bila khauf jadi bingung kita ini terus cari redaksi yang yang lebih bagus kemudian jadi ianya mani jadi menjadi alakah segumpal darah sumata kunu mudugatan. kemudian jadi ianya nutfah segumpal daging sumata kunu idhaman kemudian jadi ianya nutfah itu menjadi tulang melulang Sumatakunu sumata kunu lahman kemudian jadi ianya nutfah itu daging sumata kunu akhara kemudian jadi ianya nutfah itu menjadi makhluk yang lain jadi manusia ditiup ruh nah, itu baru ketika digugurkan baru dianggap pembunuhan Kalau Umar maka Umar berkata sadaqta. Engkau benar wahai Ali, intaha selesai. Wallahu alam. Kesimpulannya azal itu boleh. Wallahu alam bisabil marji wal ma. Walhamdulillahirabbil alamin.